Ikke Nurjanah telah resmi menikah setelah 14 tahun menyandang status janda Aldi Bragi. Ikke menikah dengan seorang laki-laki bernama Carly Fu. Namun ternyata Ikke dan Carly sudah menikah sejak sepekan lalu, yaitu tanggal 29 Januari tahun 2021. Hal ini dikonfirmasi oleh manajemen penyanyi 46 tahun itu. Acara pernikahan Ikke dan Carly tersebut digelar di Jakarta dengan memperhatikan protokol kesehatan. Disinggung soal bulan madu, pasangan pengantin baru itu belum melakukannya karena kondisi pandemi COVID-19. Sebelum menikah, Ikke Nurjanah banyak curhat dengan Gaby mengenai Carly. Sebagai sahabat, ia pun mendukung hubungan Ikke dengan Carly Fu. Sosok Carly Fu ternyata duda beranak satu, ia merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang entertainment. Postingan Ikke langsung diserbu komentar dari netizen termasuk rekan artis yang turut memberi ucapan selamat. Salah satu paling menjadi sorotan adalah ucapan dari Ririn Dwi Ariyanti yang merupakan istri Aldi Bragi. "Selamat Mbak Happy Wedding," tulis Ririn diikuti simbol hati. Komentar Ririn diserbu beberapa netizen, ternyata ada yang kepo tentang Aldi Bragi. Pasalnya Ririn dan Aldi belakangan memang diterpa isu keretakan rumah tangga.